Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koran Viral. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita membawa kabar duka teman-teman, yaitu seorang Raja Galuh di Ciamis meninggal dunia. Langsung saja, berita ini kita lansir dari media ternama, yaitu kabar Priangan.com, dengan judul Warga Ciamis Berduka, Raja Galuh HR Rasis Hanif Putra, mantan Menteri PU Radinel Mokhtar wafat di Jakarta. Berita ini hanya kita singkat-singkat ya teman-teman. Kalau mau melihat artikel aslinya, link di deskripsi. Jadi gini teman-teman, Raja Galuh HR Rasis Hanif wafat dalam usia 70 tahun di Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Terkait kabar meninggalnya beliau teman-teman, membuat warga Tatar Galuh Ciamis sangat berduka. Banyak sekali warga yang menyampaikan bela sungkawa. Mungkin itu saja info dari kami. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.